Walakot kudzibat. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Angin pestine nyembadani utawa gelem. Gelem nyembadani, gelem amrut. Sapa alladzina wong akeh. Sapa alladzina wong akeh yasma'un kang gelem ngrungokno sapa alladzina. Yen bener. Eh doa ata tegese aja-aja sira ilal imani maring iman. Sima atafahumin kelawan gelem krungu gelem marani wakti bare lan itibar. Wal mauta yab'atu humuqo. Wal mauta te pira-pira wong sing mati ayil kufaru tegese pira-pira wong kafir. Sabar nyerupana sapa apa hum ing kufar bihim kan al mauta. Fi adami sama ing dalem padha-padha ra gelem ngrungokno nasihat. Jadi wong kafir dipadakno wong mati mergo padha-padha gak gelem nampa nasihat. Yab'atu humuqo. Iku nangekno ing wong akeh sapa apa fil akhirat ing dalem akhirat. Suma ilaihi yurja'un mangkono limaring. Suma ilaihi mangkono limaring apa yurja'una den balekno sapa kufar. Kula nak nerusno crito Nabi Musa niku kersane komplit. Ketika mau urusan takanan, urusan jatuh ngoten, mau kan kula terangno gebri mbek akeh. Terus nabi. Urusan gebri akeh sabu onto kusumo nopo sastra warani dan terus. Abdullah istilah kenal kiai rasional. Kulo terkenal kiai kafir. Nih sing nganti sak niki tamu kulo boleh ikut. Jadi jenengan untuk warisan tanggung untuk khusus mau kali jodoh. Keng budi, keng apa jenengan apa jenengan mata nombong ini nanti dari. Pak, numpak teng lemari wonten teman pak. Wonten gus kulo tuh pastikan tuh sesuatu. Lagi ya kulo adik pak rasa suku. Wong kulo mau jenengan gajah, bukan nak kulo buat kulo, buat tau. Nabi Musa terkenal para pangeran kula bali malih. Ketika Nabi Musa badhe nyelametno Bani Israil saking Mesir, niku ra dikengken teng Baitul Muqaddas, niku teng Palestina. Jadi ya kaum itu urul ardul muqaddas allati katabawa napa? Lah. Indine taun Bani Israil kan bali teng Palestina. Palestina niku penduduk kaum Kanaan niku tiyange gagah-gagah dibanding penduduk Bani Israil sing tau ditawan Firaun. Ya ditawan puluhan tahun lah kuru-kuru. Wis kuru-kuru ora tau mangan saiki perang ngadepi wong makmur wong gagah. Gagah. Bani Israil dasar utek-utek Israil. Jabe inna fiha qauman jabbar. Wa inna lan nasula hatta yamrutu minha. Lho niku tiyang-tiyang gagah-gagah. Inna fiha qauman kita tukaran nang arah menang. Wa inna lana pula hatta ya perujuh indah, pak iya perujuh minda, pak inna nama dan anak wis mertu, jenis mertu ramadah oh, tak wis uwe anak wis mertu kita mertu ramadah terus wonten tiang soleh ora wongnya mau gagah apa itu cara perang tetap kalah yang ini nih, tapi dari para pengiran ini fajar anta warah buka dari gue di bawah pengiran sing juga tuh tapi Allah cukup padahal antawara buka pakau tila inna haruna kok izun itu raja cukup ya tak pembalannya pengen aku itu perang lumpet lah aku nak whisper aku nak melebu boleh kurang ajar artinya apa Bani Israel di satu sisi yakin tenang nak Musa para pengera dari segi ini iman iman tenang nak Musa para pengera iman orang ini tapi iman itu gugusan ngono-ngono iku. Cuma ni perkara ra iku. Ya akhire iku fadhab antawarab buka. Ya kowe dhewe boten perang jare negara pangeran sing kon. Ndak. Fakoti lah ya terus sing perang kowe tobe apa cukup ngopo dari jatuh. Inna ya una bae tu tak tengene nggih. Iku atuh bali te ana kiai terkenal jatuh bareng kampung wong tuh bareng jurang tok cukup bater bali sebrasno. Di satu sisi tertanjung, mereka terkenal duit terbang sehingga sosis sebelah no wang 500 rupiah. Di satu sisi terus pangeran berguna no tuh, tinggi mana orang itu. Lebih dari soal iman no bukan iman kan? Nyatanya dia percaya nak Musa parkir pangeran, pelaye penge. Tapi pelaye dimanfaat no sahun kue para pangeran perang kok repot-repot gue pasukan. Bukan dalam atnabarok, bukalah inna haruna apa? Kau itu. Tapi lo Allah buka, pola apa inna ha muharramatun alaihim arba'ina tanata yati hunafil. Allah akhirnya buka, wesa
Nah, ngono Bani Israil tak haramno Baitul Maqdis. Bingung 40 tahun ning ora-ora tik. Mergo apa tresno pangeran ditukon patukan-patukan perang. Ya, itu balik kali kalau kula terkenal dengan Mustajab. Juga Mustajab juga urusan toko. Juga urusan pilka. Pilka ada kok penak. Mari para tak guna tak minta. Ya, ini lah nanti tidak dibeli ini saya kita obat dong. Ayo, orang tak ngaku dijanjin toko tapi ini jadi cara pangeran rawleh ada termasuk minal mulai kurang ngajar berarti ini dari bapak diorang para pangeran terus tekan rutarannya kalau ngajar pangeran ya anak ini pak cara cerita kalau zaman kepahlawanan jadi dengan pasukan itu deh pak apa sebenarnya kadang itu jadi pasukan tentah ini kemah apa disebar arepa nanti berbicara kurang ngajar. Di satu sisi tertanjung, musuh tawangan yang terkenal, ini para pengeh. Di sisi yang lain, puji-puji yang berusaha di dunia. Ini mulai di Pak Langkabunan, Pak Minal. Ini yang berbeda. Ini satu beli, ini berbeda. Ini juga berbeda, kalau ini buka. Nyatanya Nabi Musa cukup. Kalau tak indah, Muhar Ramadun Ali, Marta Dina Sanata, ya di mana pun. Gila, gak boleh. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah mengalami begitu. Umatnya Nabi yang iman. Lha iku umatnya Nabi Musa sing iman. Sing aneh-aneh umatnya Nabi Musa sing iman apa boten? Sing iman. Lha umatnya Nabi Muhammad sing iman sae-sae. Gak pernah libatkan Nabi kecuali urusan agama. Ini wong wedok kaya tak kok ya selalu nata ani maksud. Mesti nak kan boten saged salat. Tertarani hubungan suami istri sepuluh. Boten salat, boten tawaf sepuluh. Wong sing biasanya abu tak kok ya selalu nata ani pemriwen. Kau tidak kau iman seputar agama. Jadi lo tentang hadis-hadis. Anak Arabian taala Rasulullah, pakola ya Rasulullah. Kajal kata ada. Bawa ini nih tak kok. Ayo Islami koyro. Islam sing saya sebuti. Nabi jatuh imut to ambata pro salam alaman arusal mana tare. Islam sing apa sih? Kue seneng ekai pakanan wong. Kue seneng salam alaman arusal mana tare. Kalau nak apa tak kok ya Rasulullah. Kulo nu nasehati. Di awal ini ya Rasulullah dari Nabi Latas itu segampang itu. Di para dadah mirah dapat olah latah. Di para dadah mirah dapat olah latah. Latah itu. Lalu balik di suami alumni Nabi Sekaran di tujuh ini. Takkan dari latah. Di para dadah mirah dapat olah latah. Mereka marah itu kan terlatih mulai lalu berhitung. Saya memarahi keluarga Kota Kacir. Saya marah uri-uri. Nak marahnya saya terlatih. Kondi baru marah oleh generasi pertama. Dari generasi ke generasi. Jadi masalah berkeluarga orang kok miskin. Miskin ini terlatih. Gak bosan. Berapa munafik. Zaman orang rabi kita yang marah, barat di luar marah. Artinya terlatih sekali. Semari cecok dengan keluarga, mergo gampang emosi. Mulai nanti tidak sehat di latar. Para beda mirror ada patola lah. Kulon pulang balik ngomong di tujuh pulau. Dek nak orang masalah apa lagi? Jadi sudah pikiran. Jadi orang gigi tak tu kan? Jual layangan ni atau kan layang? Mereka masalah ekonomi, masalah tinggal asik, tinggal jualan. Jualan bukan nak. Aku senang orang jadi jualan tertekat layangan. Kau apa? Main jatuh, sementing latah dok. Para jajar jualan latah dok. Di bawah neng oma bujuk murem-murem malah tu tak. Kira melayang sebagainya kerana latar dok taruh jasa buruan terus Allah benar-benar nasihat Nabi termasuk ukuran yang ngapai disebut Quran wal kajimin al muhido segitu mendalek no emosi kemana di mohonan partai itu partai yang latar dok ada orang beda santri ini itu partai orang tapi murid latar dok para jajah mirah di patolah latas dong awsini ya Rasulullah kolalah latas dong jauh nasihat menegusti nasihat di maliyut latas dong mau nasihat nikutok nabi latas dong para jajah mirah di patolah namun latas dong.
Jadi umat Islam miskin ya terlatih, gak untuk jabatan ya terlatih. Sing marah itu karang betul dari London. Gara-gara London akhirnya pecah. Orang PKB pecah itu betul London. Berkono pecah orang tukaran mesti kerono. London. Ya itu cara ketemu Nabi Faros dan ya patah lalatan. Mau naik kok rem. Wah, tenan tenan. Artinya sahabat Nabi sudah nyata tenan. Papa, artinya mereka yakin nak Nabi barat Allah kemudian benar-benar jadi untungnya dengan ilau. Ilau. Kalau pelarian pertama kenal Mas Rumanto gitu. Tapi kenal aku buka pun terus kenal. Paling dia orang suka kadang-kadang salam nempel saya satu saya bu, enggak kangen. Pas betul salam nempel satu urusan itu terus apa nak kenal. Ngaji, 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 jadi aliran ni. Oh, muka saya tu nak cituri tu jengok ten, wong terkenal ngalim pun gue tuan-tuan. Ya tak entuk sini ya berarti. Tapi kalau sebagai wong ngalim sing bernurani kan ngerasa dosa. Tapi tok orangnya kayak ilmu, terus piye hukume. Lho kok ora mulang-mulang gak terkenal ngalim tetep entuk to ora ora sedanyo. Entuk mboten. Tetep entuk. Kalau ora mulang-mulang terkenal ngalim tetep entuk sowanan to. Tapi sebagai orang alim yang bernurani itu tetap protes untuk orang negeri. Mereka dapat apa dari saya? Kok tak dapat dari mereka? Itu kita. Lo tenang, dari pangeran ngoten, walatus alun nayauma izin anin naim. Semua yang berbau fasilitas, berbau nikmat, itu di audit. Walatus alun nayauma izin anin naim. Semua yang berbau nikmat, itu di audit. Cuma tengene Muslim, tengene Bukhari, bahkan tengene Isya wonten cerita. Wong sing apal Quran, sing ngalim sebenarnya akhirat itu di tes pangeran sitok-sitok. Kue zaman ing donya rego diparingi murah, kue sering untuk suwatan, kue kada wataga. Kabeh jatah wong alim bentek nang ing donya. Saiki gak untuk bagian. Lha apa boten sebuti? Misale wong terkenal wali, engko duwe ya teko, gula ya teko. Terkenal ngalim duwe ya teko, gula ya. Ketika tidak diarahkan ila Allah, begini tetap duniawi. Iya betul. Duniawi betul. Iya. Duniawi. Mau tambah pengaruhnya sing teko ra mau santri-santri sing lugu sing khusus, tak pejabat teko pisan. Ya mau terus mungkin-mungkin ya itu. Ya mungkin bisa. Ya mungkin. Loh, sing tak ngomong-ngomong kula, kula sering ditekani ati. Nah, sampean ngomong-ngomong dengki lho. Bagar arep kula. Pak Tuhir ada yang teman terpapak orang. Kita ngomong ke suku lah. Lu merti anak kula itu pantas. Artinya kan sak kula kan mungkin untuk kewanan bupati ini lho. Entah dong artis. Tapi tetap ngotong pendirian kula. Lu kalau nanti pengajian yang Tuban, itu kan alumni ini bapak. Pengajian gede karena bupati. Ngatar nih, itu pengajian dari Nisa. Kalau terus mungkin jinan mau ibadah sana, terus dari Nisa. Santri ini kurang ajar, ngomong nggak? Mungkin ibu pasti tahu. Lalu aku hubungan ibu aku. Dan jinan kusi bulong belum malu nih yang kayak jenengan, jinan tuh minta ajarnya. Terang sih udah nih. Aku teko ngatar. Santri-santri tengah bawa terang, aku tengah nih. Tak betul mengaji bunjau, aku teko berkata. Ini dia teko ngatar. Sing HP tak kandani, nak Quran siapa lo begini ini juga tak kandani itu nafsi mengalir dengan kandani ini. Ada ngapa melihat benar dengan juga cang kemulan apa dengan juga tiran. Empat bulan lebih nanti mulai tangkap. Cang kemulan apa dengan dari juga tiran. Tak masuk sana ketemu ya ketemu, coba kandani kan kurang ajar kan. Lo rapi terus ketemu, lo betul masalah. Tapi kan kurang ajar kan ulama kan kandani lo. Kocang kemulam. Wanita ini kewedi. Hampir nunggang pulau, dikai waktu khusus. Amin kualat tapi. Jorok kau jauh enak. Kunci wedi ini menjadi mari kualat. Masalahnya teniku, kita ini sudah salah kabra. Kita ketemu bupati tidak apa-apa, ketemu presiden tidak apa-apa. Tapi aku jujur lah. Misalnya bupati ngundang kita bahwa Bantul punya masalah ini, kiai. Tokoh-tokoh masyarakat diundang untuk memecahkan masalah rakyat, masalah bangsa, monggo dan harus jatah. Dulu zaman Nabi begitu, semua elemen masyarakat diundang kalau urusan bersama. Wa idza ta'alu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadzabu hatta yasta'lim. Amrin jami'.
Nabi dulu itu sangat model. Jadi semua elemen masyarakat diundang kalau ala amrin jami sesuatu sing urusan publik. Kalau urusan publik mereka diundang bupati, enggak diundang kalau saya merasa penting soan-soan karena urusan publik. Tapi nak urusan pribadi di modern itu nggak mustajab berkompensasi ini salam template mereka dia ini benda di bupati menang itu kan hadir nafsi itu kriminal menurut pulau ini pulau loh nak sampai yang terserah tuh mungkin aja ini tetapi kalau urusan publik tidak apa dulu zaman Nabi juga begitu wa idza kanu ma'ahu ala amrin Allah jami'in lam yadhabu hatta ista. Nabi itu kalau mau perang, bahkan tentang rampasan perang, tentang apa saja musyawarah besok sahabat. Nah itu pas musyawarah, tidak ada yang boleh bubar karena sedang mendiskusikan masalah bersama. Tidak ada yang boleh bubar, artinya harus datang. Setelah datang juga tidak boleh bubar seenaknya. Mereka ala amrin, jamin. Tidak amrin khosin, tidak sesuatu yang pribadi. Nah, ini boten. Ir bisa bisnis senangnya sing pribadi. Mereka nak penangan wong akeh, bagiane sithik-sithik. Ini kok ini tetep ngono di rumah dan ini. Lo mau pulang bare ya, berdua ke pengiran Gusti, lo jadi jadi pintu kamar. Perkara lain pun Arab kamar itu mesti repot jadi ini. Paham ya? Ala amrin apa? Jamin. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin. Berkali-kali Rasulullah misalnya dulu ketika perang Ahzab. Ahzab itu jamu hizbin, nggih. Ahzab itu jamu hizbin. Pasukan koalisi, kalau saat ini multinasional. Mergo kafir Mekah koalisi be Nasara Nasron, koalisi be Yahudi Khaibar sepakat nyerang Kanjeng. Itu jenenge Ahzab sing di perang dikenal perang Khandaq atau perang Ahzab. Nabi ge musyawarah, akabir sahabat diundang. Diundang niku karena jumlahnya ada rasional. Wong 12.000 utawa 1.000 nopo-nopo wae ora rasional. Iku nabi ge sing jelas secara jumlah gak banding banget. Iku piye cara kuwi? Kesono kok abad sing usul nabi papat saja di Madinah karena peta Madinah kita kuasa. Kita tahu betul lekuk-lekuke Madinah. Sehingga ketika mereka mlebu visi kakil Madinah, kita hajar. Terus dari sahabat dia, ampun nabi, papak di luar Madinah. Karena kalau di luar Madinah kita kalah, itu ada kesempatan perempuan-perempuan melarikan diri. Tapi kalau dalam Madinah sekali kalah, anak-anak ikut mah. Nabi mendengarkan, itu ala amrin ja. Didengarkan, sahabat usul macam-macam. Terus dari tadi Nabi, yo aku perang senajan to dhewe. La aku janna walau wadi. Senajan to perangi gak rasional, mergo jumlahe gak banding, aku perang senajan to dhewe. Iku jarene sahabat langsung ngendikan, "Ya Rasulullah, la naqulu kama qala ummatu Musa, fadzab anta wa rabbuka inna hauna." Koe. Ula boten ngarah ni rumate Nabi Musa jenengan tak bena perang piyang. Ban. Lah koyo ngono nabe ki bodak ki ajran apa arep boten ngarah jenengan tak bena perang piyang. Sabrat uti. Kula gejer, kula boten ngarah ikhlas Pak Hijran marat piyam. Kula der. Ah derek melarat. Ora karo-karo ora dipen-pen. Jadi jelas umat Nabi Muhammad itu jauh lebih baik ketimbang umat sinten? Nabi Musa. Lan ya Quran bangga kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ke umat pilihan tenan. Kau parti Nabi be Allah, bener-bener urusan Allah. Kau ragu urusan tu. Orang kalau umat Nabi Musa, tapi Musa parti Allah, berarti dia tu berak jos. Kau parti Allah. Angono perang, rau sapa sultan tu sah. Fajar anda baru. Serem. Cari pun gajah, kek gajah kek lebih ni kau mau. Parep. Allah, gak karu-karu. Dipen-pen untuk. Semalam elok, salah takut anak, tidak? Ya, iya.